Hai Victory Shopper, balik lagi di Dapur Bernardi. Kali ini bikin resep yang super simple, pas banget buat bekal breakfast kamu. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita pecahkan 2 butir telur, kemudian masukkan setengah cincangan bawang bombay dan 1 buah wortel yang sudah dicincang halus seperti ini. Kemudian masukkan sayur kol, lalu kita aduk deh. Lalu kita ambil roti dan kita olesi margarin. Kemudian kita panggang sebentar rotinya. Ini rotinya bebas, mau merek apa, mau yang ada kulit atau tanpa kulit pun boleh. Kita panggang sebentar, pastikan jangan sampai gosong ya bunda. Lanjut, kita akan cetak telurnya tadi. Pastikan ini berbentuk kotak agar nanti waktu kita akan mengiris bentuknya bagus. Dan untuk isian yang lain kita pakai produk Bernardi yang varian smoked beef block. Kita akan pan sebentar, ini bisa pakai butter atau minyak sedikit ya bun. Lalu kita akan menyusun deh. Kita ambil roti, kemudian susun telur dadarnya tadi, kita kasih smoked beef. Lalu kita tuangkan ada saus tomat, ini bebas ya, bisa pakai saus tomat atau saus cabai. Kemudian kasih mayonnaise. Kasih saus keju juga biar lebih enak, dan kita kasih tambahan yaitu ada keju, kemudian kita pakai daun lettuce. Lalu kita kasih mayonnaise lagi, saus-sausan tadi sesuai selera, kita tumpuk deh. Lalu kita akan bungkus pakai baking paper, tujuannya biar nggak berantakan saat dipotong ya bunda. Lalu kita potong menjadi 2 bagian, ini bebas sesuai selera. Jadi tampilannya seperti ini. Sandwich ala Dapur Bernardi siap disajikan. Jangan lupa untuk klik resepnya di rumah ya. Thank you.